torehan, pejuang. Karya Eliza Dwi Lestari, dibacakan oleh Salsabila Ramadan. Penat, satu kata yang menggambarkan jutaan rasa, mengorbankan waktu dan daya, mengesampingkan rasa rindu akan keluarga demi berjuang melawan virus yang tak kasat mata. Sedih, gundah, takut, bagaikan adonan yang teraduk jadi satu, mengorbankan seluruh raga, bahkan sampai tak sadar bahwa maut menanti di depan mata. Jangankan memeluk keluarga, bertemu pun hanya lewat layar HP. Menyerah tentu itu bukan pilihan, karena pahlawan itu harus tetap berjuang. Walau banyak rintangan dan pengorbanan, tapi perjuangan harus terus dilanjutkan, karena kami tak gentar menghadapi virus corona.